Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel gue, selamat datang. Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang sudah menonton video gue, terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton video gue, yang sudah komen dan lain sebagainya. Gue ucapkan terima kasih banyak banget atas supportnya, ya, karena support kalian juga gue lebih semangat lagi membuat konten, guys. Walaupun konten gue tidak ada manfaatnya, ya, karena konten gue ini bersifat hiburan, ya, dari segala macam. Ada hal penting yang bisa diambil, ya, paling cuma foto vlog doang, guys, sambil ngobrol doang, ya, paling sambil jelajahi tempat baru atau eksperimen motor, ganti knalpot, ini knalpot, apalah yang bisa dijadikan konten, guys, tentang permotoran anjing jalannya ini. Beri ya. Gue ketemu jalan baru, cuma gue belum pernah jalan ini. Dan gue pengen coba-coba aja, tempatnya di mana gitu, guys. Wah, ada anjing mati, kaget banget. Wah, kita lewat kuburan, ya. Ini ada kuburan, terus ada pura, artinya ada pura dalam di sini. Wali-wali biasanya gitu, guys. Kalau lewat kuburan, biasanya ada pura. Gua coba-coba jalur baru, coy. Gua dari ini kebetulan di daerah Tapak Kiring, ya. Di pasar Tapak Kiring ke timur, ya, kita telusuri aja. Kira-kira tempatnya di mana gua juga belum tahu. Kita telusuri aja, coy. Gua lebih suka telusuri jalan-jalan perkampungan seperti ini, coy. Kalian motoran, coy. Astaga, gua lu kok bensin gua. Bensin gua habis, ya. Cuma gak tau ini masih gak, ya. Soalnya tadi gua pakai jalan juga, coy. Cuma ya gitu kan. Pakai jalan tadi. Jadi kita ke selatan aja deh. Kau ke selatan, ke kanan deh. Oh, ini selatan mana? Semoga aja masih ada bensin aja. Di mobil juga nih, kalau bensinnya habis kita cari pom bensin di mana? Gak ada Pertamina. Tapi niatnya tuh pengen buat konten, kok kita mah. Masalah ada aja masalah. Nah, gua record kamera gua tiba-tiba nggak fokus, kan? Karena backlightnya terlalu ini, ya, terlalu backlight, kan? Jadi fokusnya terganggu. Gua cuma bingung kenapa bisa begini. Ini udah gua buat semua aspek bahwa Mana dong ini? Ya. Ya. Depo
Tol jalannya itu. Mentar. Gak bisa lewat. Ini lagi ada proyek jembatan. Maka sih ada tembusan ini. Kita balik dulu. Gua takut ini bensin gua gak nyampe. Jadi kita balik aja. Gua mau ketemu jalanannya buntu, coy. Ya kita bisa gimana lewat? Ada jebol, jembatannya jebol kita. Gua pikir bakal ketemu jalur apa gitu ke sini kan? Lewat perlu pedesaan gini. Gak ada apa ternyata. Nah, kita balik aja lewat jalur tadi ya. Nah, ketemu jalur deh. Di daerah mana, cuma lewat tadi ya jalur sana, cuma kayaknya becek, gua habis, gua nggak berani, takutnya mati di jalan, di motor, mana nyari mobil, jauh lebih aja lah. Ya kan, tapi gua mencari kita mati. Tadi gua record udah bagus-bagus gitu kan, ngomong banyak ya elah, malah kameranya malah fokusnya main-main ya, malah ngeblur ya. Ya sayang banget kan gua udah ngomong panjang lebar. Desa telat cocok bangli, gua udah ngomong panjang lebar ya, tiba-tiba kameranya kameranya malah mundur. Jadi gimana caranya? Tapi nanti percobaan itu siapa tahu ada nanti edit. Siapa tahu nanti bisa diedit kan? Kita jadi apa tahu? Jadi sekarang gua buat konten seadanya aja sih, jalan-jalan sore aja daripada gabut. Emang gua foto blog gabut, emang gua pengen jalan-jalan mana nggak tahu ya, cuma ya menikmati hidup ya ini guys, menikmati membahagiakan diri kadang-kadang ya, naik motor jalan-jalan keliling itu aja udah happy guys. Nanti mampir di gorengan pinggir jalan malam-malam sih enak, cuma gue masih belum proper buat naik ringgi apa namanya, naik motor malam-malam coy, karena kamera gue masih belum proper coy. Jadi nanti lah next gue beli kamera bagus kalian masih nabung juga, masih nabung supaya kita lah beli kamera bagus supaya enggak, supaya lebih proper gitu juga. Main layangan aja, kawah-kawahan, main layangan dengan banyak.
layangan, guys. Ini orang-orang pada main layangan. Orang main layangan di sore udah jam 6. Tahu tempatnya sangat sedikit, sangat sedikit. Mungkin lagi tidak, gue pengen nyoba jalur-jalur yang belum pernah gue coba lewati sama di Bali ya. Gue pengen riding aja deh, riding sama motoblok kabut gue. Motoblok kabut, jadi ya riding kemana-mana aja tanpa tujuan.